Skin baru Anyela. Dia kayak ini ya, kayak melepas majikannya. Jadi majikannya itu kayak dikurung dalam sebuah lingkaran, dan ini peliharaannya mencoba melepaskan majikannya. Bukan lagi skin baru dari Anyela. Udah lama banget loh ya saya nunggu skin ini, dan ternyata hari ini rilis skin baru dari Anyela. Untuk nama skinnya itu, nama skinnya Venom ya. Oh, jadi Venom itu kayak gini. Saya kira dulu itu Venom yang ada di Spider-Man ya teman-teman ya. Di Spider-Man kan ada tuh ya, Venom yang warna hitam. Itu Spider-Man yang warna hitam, itu judul filmnya Venom. Saya kira skin Venom itu skinnya Spider-Man yang warna hitam. Ternyata bukan ya. Dan ternyata Venom itu seekor kumbang. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oh, dan ternyata di sini epic. Skin Venom ini epic ya teman-teman ya. Untuk harganya juga murah, cuman dibanderol 629 diamond. Oke, tanpa pikir panjang, karena saya pemain Anyela, langsung saya beli ya. Tapi sebelum saya beli, saya top up dulu sebentar. Mungkin untuk video top upnya saya skip dulu ya. Sekarang saya udah top up ya teman-teman ya. Tadi itu saya top up sekitar 600-an diamond, dan saya itu habis sekitar 190 ribuan ya. Saya cuman top up pas-pasan untuk beli skin Anyelanya aja. Saya itu cuman mau beli skin yang hero yang saya pakai. Kalau hero itu nggak pernah saya pakai, jarang saya pakai, saya itu nggak mau beli skinnya. Karena Anyela ini hero yang paling saya suka, jadi langsung aja kita beli skin epic Venomnya. Tuh, keren gak tuh skinnya tuh. Udah lama banget loh saya nunggu skin ini. Oh, dia punya sayap ya. Dia punya sayap, dan kayaknya di belakangnya ada duri gitu ya. Kayak duri lebah gitu. Ini bonekanya. Oke, tanpa pikir panjang langsung aja kita beli skinnya. Skin baru Anyela. Dia kayak ini ya, kayak melepas majikannya. Jadi majikannya itu kayak dikurung dalam sebuah lingkaran, dan ini peliharaannya mencoba melepaskan majikannya. Cukup keren ya, dan saya rasa ini skin epic yang paling murah yang pernah ada ya teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, skin epic pada umumnya itu harganya sangat mahal ya. Seperti skin-skin epic yang ada di Lucky Box, itu kalau kita buka Lucky Box itu kita bisa menghabiskan biaya sekitar 1 juta rupiah. Tapi di skin epic Venom Anyela ini, saya cuma menghabiskan 190.000, kurang lebih segitu ya, 195 ribuan tadi. Dan sekarang skin Anyela saya udah lengkap ya. Ada skin Starlight, ada skin biasa, dan juga ada hero-nya. Anyela ini salah satu hero yang paling saya suka banget. Oke, sekarang langsung kita coba aja di mode ranked, apakah Anyelanya bakal pro menggunakan skin epic baru ini atau tidak. Welcome to Mobile Legends. Untuk penampilan dari skin epic Venomnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Warnanya ungu, di belakangnya ada sayapnya. Dan juga untuk skill satunya itu cahayanya juga warna ungu. Pokoknya keren banget dah, warnanya ungu-ungu, ungu perpaduan hijau. Di belakangnya juga ada kayak duri lebah. Bukan lagi, hai Sultan Anyela. Dibilang Sultan Kagura juga. Wow, Sultan. Hai. Karena kita pakai skin epic Anyela yang baru, jadi kita dianggap Sultan ya teman-teman ya. Hai Sultan. Oke, kita di bawah dulu nih. Kita coba bantu si Chow-nya farming. Kafura mah meme. Ini ngomong apa dah?
Oke, tapi sebelum itu saya mau nanya kepada kalian semua. Coba kalian tuliskan di kolom komentar di bawah hero favorit kalian apa. Tuliskan di kolom komentar di bawah, nanti semua komentar saya baca ya. Hero favorit saya kan Anyela nih. Nah, coba kalian tuliskan hero favorit kalian apa. Watch out for neck problems. Kalau hero favorit saya sih Anyela ya. Saya udah pakai Anyela ini sejak pertama kali keluar. Itu kalau saya nggak salah Anyela itu keluar season 6 atau season 7 ya. Antara season segitulah, saya lupa. Waktu pertama kali keluar itu saya udah pakai, tapi jarang sih, nggak terlalu sering. Oke, ulti kita udah ready. Kita coba bantu yang di atas ya. Kita masuk ke Kufra dulu nih. Ayo Kufra. Oh, warnanya ungu. Oh, ultinya ungu ya. Dia kayak lingkaran bola gitu, nanti berbentuk warna ungu. Ayo, kill, cepat kaja, cepat kaja. Oke, nice. Nice kaja. I can do all of you have slain an enemy. Beep up, beep up. Beep up, beep up. An enemy has been slain. Oh, udah kena skill 2. Jadi kalau kita pakai Anyela ini paling enak di skill 2 ya. Kalau musuh udah kena skill 2 itu musuhnya bakal susah untuk kabur karena mob speednya berkurang. Launch attack. Doctor called me his little angel, but I can't fly. Killing spree. Stay in a good mood. An ally has been slain. Initiate retreat. Shut down. Stay cheerful every day. Killing spree. Launch attack. Beep up, beep up. Initiate retreat. Beep up, beep up. Except cooking. Bappy, bappy, boom. Keep on smiling. It's important. Stay cheerful every day. Stay in a good mood every day. Launch attack. Stop staring at me. Watch out for neck problems. An enemy has been slain. Beep up, beep up. Stay in a good mood every day. Shut down. Doctor. Beep up, beep up. Your team destroyed a turret. An ally has slain. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Bappy bappy boom! An enemy has been slain! Double kill! Monster kill! An ally has been slain! Triple kill! Oke, dan ternyata di sini saya memenangkan pertandingannya ya. Ya, walaupun tadi saya sempat mati satu kali ketabrak sama Johnson, tapi nggak apa-apa. Mungkin di next video saya akan main Anyela lagi karena ini skin baru, skin epic Venom baru. Mungkin di next permainan yang akan datang saya akan lebih sering lagi pakai Anyela.